siang teman-teman. Saat ini kita berada di Historic Park of Goje POW Camp. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Pulau Goje, tepatnya di kota Goyen. Nanti kita akan melihat apa yang ada di dalam sini. Bendera dari berbagai negara berkibar. Pintu masuknya cukup unik, bangunan berupa tank. Bangunan kedua kita masuk ke ruang diorama. Cukup interaktif karena dilengkapi dengan audio visual. Kita bisa melihat audio visual mengenai sejarah pertempuran yang terjadi di Korea. Gambar-gambar yang kita lihat itu tadi adalah kehidupan sehari-hari yang berada di camp, seperti yang ada di gambaran film ini. Kalau kita lihat dioramanya, kita akan menuju ke Camp 62 Compound. Ini merupakan ruang capture of POW. Sepertinya menggambarkan bagaimana penahanan-penahanan pada saat masa perang. Menggambarkan prajurit-prajurit yang sudah menyerah. Ada yang ditembak itu. Selanjutnya kita menuju ke miniatur-miniatur transportation of POW. Di sini ada seperti gapura, tapi ini adalah penggambaran kapal. Itu ada pintu rampa. Kendaraan roda 4 yang digunakan oleh Setan Korea. Camp 78, Compound 78. Kita akan lihat seperti apa baraknya.
kita lanjut. Nah, ini sepertinya adalah ujung dari perjalanan kita di Historic Park of POW, karena ini sudah menuju ke tempat penjualan souvenir.